Ya napa niki? Terus no mboten niki? Dus. Dus. Terus. Wis anyu kabeh. Siapa itu namanya? Assalamualaikum. Aja. Lo. Ringan. Ge. Assalamualaikum. Namanya Usil itu. Ada di tubuh nyenang tadi diambil. Ucul, ucul, ucul. Ucul. Soalnya itu. Aku syatakan. Pak soalnya itu. Aku nyapu. Jajak ngomong. Oh, tarinya kalau marah sepanjang panjang. Kurang ajar sama ini. Lapa sih kok gitu? Kepo, kepo. Ojo gaya begitu. Kepo ya? Tahu malah gitu. Itu kenapa itu kok? Oh, kasihan. Kok gitu kenapa? Itu? Sudah lepaskan Pak. Apa-apa. Oh, samain jangan gitu. Bu aja. Oh iya. Dadah. Oh, jangan. Kita perbaiki nanti sama mamanya. Dipanjangin lagi. Dipanjangin lagi apa ya? Oh, enggak. Nggak diapa-apain. Pinter, cantik, I love you. Maaf ya, ditaruh di badannya mbaknya ya. Berapa lama? Oh sebentar. Aku harus lagi nih bekerja. Wah, cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Oke. Okay. Apa yang kamu inginkan dari aku? Oh. 5 menit kali 3 5 menit lagi. 15 lagi. Ini mamamu ingin ketemu kamu aja. Udah tahu. Oh, tahu toh. Kok tahu? Kan aku di padanya tadi kamu ambil. Ya Allah, ya enggak ngerti. Gimana dong? Ya Allah, kirain bukan kamu tadi yang diambil. Pura-pura kamu. Loh. Loh. Begitu saja kok tahu. Loh. Aku mau diapakan? Enggak diapa-apain. Aku udah koleksi banyak kuku, wih, banyak bagus. Taring. Wah, bagusnya. Yang macam-macam sama aku gigit ya, cakar. Rasanya. Belum tahu virus dari kuku-kuku luar biasa. Apa efeknya? Efeknya apa? Tergantung. Kalau cuma bundetin ususmu kecil. Yang kecil. Kelebihannya apa itu? Kelebihan gigi. Khusus sih emang lo. Tergantung. Pesanan. Kenapa kamu nggak ikut sama aku? Nggak tahu. Ini tadi. Kenapa kan bisa nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa aku anakmu? Iya, cuma kan nggak tahu kalau ada. Taunya apa? Nggak tahu tentunya kalau ada apa maksudnya. Ada kamu nggak tahu. Ini mamamu tadi, ceritain ya sayang. GPL ya? Iya. Ini tadi mamamu kan mau manggil GPB. Enggak pakai bohong. Enggak. Harus jujur. Ini tadi kan mau manggil neneknya ya. Ibunya, ibumu mau manggil. Aku juga telaku. Aku tak kukurkan. Mana? Lah aku kutuan kok. Lah iya. Terus ibumu tanya. Mama Ning tanya, Mama Ning Buning tanya. Buning itu siapa? Ini. Ya. Ibu mau manggil siapa? Manggil ibuku. No. Tadi nenek sekarang. Lah nenek kan nenekmu. Oh nenekku. Oh lah ibu-ibunya. Gak bohong kan? Nggak. Enggak. Terus, ibu di badannya ada anaknya. Masa? Gitu lah. Iya ada anaknya. Berapa? 3. Ada di perutnya. Ada di dadanya, ada di sini. Kalau di dadanya pindah naik turun bu,
Nah, itu ceritanya. Kasihan anakku, aku kok nggak tahu begitu. Terus akhirnya ya sudah, aku batalkan manggil ibuku. Lebih baik aku ingin tahu keberadaan anakku. Begitu ceritanya, ya sudah. Ibumu termasuk orangnya baik. Iya, dia baik, ketegaan, tapi sering koyak, sering sedih. Dimanfaatkan. Loh, sing manfaatkan siapa? Ya orang-orang sekitar. Oh, ala kurang ajar orang sekitarnya. Keluarganya. Terus? Bapakku Jancuk, mana bapakku Jancuk? Oh, bapak Jancuk. Gimana? Gak ikut. Aku sepen. Bukan bapak yang baik. Kenapa sepen sama bapaknya? Sepen pokoknya. Oh. Terus gimana ini? Aku kan udah terlanjur jengkel. Karena mamaku gak ingat aku. Ya udah badannya aku sakitin. Aku dulu juga sakit kok. Lah makanya ini mamamu kan taunya dari Bu Ning. Jadi tak suruh. Terus mamamu membatalkan ibunya mau demi dipakai. Aku. Iya. Supaya bisa kirim doa ke anaknya. Aku udah jadi kecek tapi. Enggak apa-apa. Bapak nanti didoakan. Didoakan atas nama anaknya katanya tadi. Iya. Didoakan, didoain. Doa, mau dikirim doa. Diingat ya, terus. Setiap sholat kirim doa, cuma enggak tahu namanya. Siapa namamu namanya? Siapa saya? Sonya. 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 Kenapa kau cantik sekali? Kamu jangan sedih-sedih ya. Jangan banyak mikir. Dari tadi mamanya nangis dan sedih ya, Ma. Dia selalu banyak tekanan. Lah ya. Ya orang baik selalu ditekan, orang jahat selalu yang menekan. Tertekan, ditekan. Ibu gak boleh nangis ya. Ya gimana gak nangis dengan masalah yang segitunya. Anakmu mana yang hidup coba? Ini adiknya. Itu umur berapa? Jampat. Itu kan saudaramu saya. Itu Islam ya? Kok gak pakai kudung sih? Ketinggalan. Enggak, emang dia biasa kayak gitu kok. Oh. Kamu gak pakai kudung dosanya ke orang tua lo. Ke ibu, ke bapakmu, ke bapak Jancuk itu. Apa gak kasihan? Harusnya bangga punya ibu yang baik seperti ini. Pakai hijab ya. Cantik kok pakai hijab di depan. Cantik. Iya. Kulitnya bagus. Setiap helai yang terlihat itu akan menjadi bara api neraka untuk kedua orang tuamu dan untuk dirimu. Doakan aku ya, ya. Sonya doakan ya mbak. Diingat ya, aku suka boneka. Warna? Aku pernah lihat di toko. Warnanya apa? Warna biru sama pink. Biru sama pink. Yang model apa pak? Model apa? Apa? Aku apa? Suka boneka tapi permen tapi kok bentuknya kayak boneka ya? Boneka tapi kayak permen. Oh, permen yang itu yang lembut itu. Permen begini. Karet. Kayak guling itu. Oh, guling. Iya, aku pernah lihat di toko waktu aku lewat. Cariin, Kak. Boneka, tapi bentuknya permen. Boneka. Oh, permen boneka. Warna apa tadi? Pinknya? Biru sama pink. Biru sama pink. Kembali, boneka permen. Iya, boneka permen. Warnanya apa? Biru sama pink. Ayo, coba di balik nomas bagas. Oh, iya. Shopee dulu. Aku pernah lihat di toko. Aku beritahu no. Andai aku hidup. Buat buku masih enak. Oh, enak lah. Oh itu boneka ya, bukan permen ya. Permen boneka. Tapi kayak boneka. Boneka tapi bentuk permen. Gimana sih? Coba contohnya mas bagaimana? Oh iya. Permen ya. Permen bukan es krim. Gini. Apa itu Barbie gadungan? Jala ya? Itu lebih kotak ya, kotak ya. Lebih kotak. Ah, tokonya limited edition aku lihat. Ya enggak kan masih dicarikan yang lain. Yang lainnya. Sini aku gambar coba. Oh, Pak Toyo. Masih enggak tahu. Aku pernah lihat di toko, aku ingin sekali. Iya.
sama apa lagi? Sama apa lagi selain itu? Mamamu tanya. Pengen ketemu papa. Oh, iya pas sambang ya. Pas sambang. Ya, yang pas begini sambang bentuknya loh. Iya toh. Oh. Oh. Ini kan permen tapi boneka. Kasih kupu-kupu. Ya, wes, yang penting bentuknya kayak gitu. Iya, aku lihat dulu pink ya, sama biru. Pink sama biru. Enggak campur warnanya, tapi kalau enggak ada biru pink tadi saya. Oh iya. Iya. Kak petuk masuk, guys. Terus apa lagi? Itu aja yang penting. Mama jangan banyak pikiran. Sayangi kesehatanmu. Kamu kan orang baik. Anakmu yang hidup berapa sih? 4 Jangan kalah sama anak. Iya. Yeah. Yang mau dijanjikan sama anak. Itu janji pakai hijab ya? Iya, nanti dikasih semangat. Itu baik juga sebenarnya. Nah itu. Iya, bagus. Itu guling. Aku suka, oh, juga sabar aku. Ayo cepatnya ya. Oh iya. Itu contoh kakak yang baik. Oh Surabaya dekat. Nah, aku udah enggak sabar pengen PK. Gunung Gangsir. Nanti dibelikan mama ya. Ma beliin ya, Ma. Nanti kalau kesini saya bawakan. Ya untuk Sonya, Ma. Sonya. Sonya. Sonya ingat-ingat dulu. Pokoknya mama hidupnya bikin bahagia aja. Udah bagus kok. Ya bagus, sudah sabar bagus, telaten, pemaaf, penyayang, tapi jangan jadi orang yang rapuh, jangan mau diinjak-injak. Kamu juga ya, umur berapa tadi kamu? Kerja apa kuliah ya? Kuliah sambil kerja, bukan hebat tapi tuntutan. Ya kan bapak gak tanggung jawab ya, gak ngasih uang ya. Gak cukup, makanya aku bilang bapak cancuk. Kalau besok bapak gak mau kesini gak apa-apa deh. Yang penting ini saudaraku sama mama ya. Kamu harus banggain mama ya, mumpung mama hidup. Harus disenengin. Ya nanti kalau aku menyesal udah mati gak bisa nyenengin mama. Ini sepertinya kakakku. Aku cewek. Kan kamu dua berapa? Dua-dua kan? Aku belum selama itu. Berarti dia kakakku. Jangan nangis, Kak. Jangan nangis. Kuliahnya semoga lancar ya. Amin. Amin. Bisa kok kakakku cerdas kok. Iyalah. Tidak pernah goyah. Dimusuhi temannya juga biar aja. Yang penting berangkat. Dia tipenya gitu. Udah kebiasaan dicutekin bapak kok ya. Ya jadi terbiasa. Itu gemblengan yang luar biasa dari bapak cancuk. Iya, orang gak tanggung jawab kok. Mama dikasih uang berapa sama bapak? Gak dikasih kan? Emang gak tanggung jawab dia? Males aku. Untuk kayak gitu juga masih aja hidup. Masih aja hidup. Sabar ya, Ma. Yakin ada pelangi setelah hujan, Ma. Indah itu. Indah kemana? Indah. Oh ya, indah. Ini kakakku juga indah. Iya. Tak cantik. Kayak gak boleh. Aku itu mau pedih. Udah cantik, glowing, pinter, cekatan. Terus kalau dimusuhi dia berani. Oh, cocok gak sama Mas Bagas. Cocok sama Mas Bagas. Kerja keras. Boleh gak? Baik. Pasti kalau sama dia nanti anaknya bagus. Nah, lihatlah mamaku aja cantik. Dia cantik, aku juga cantik. Cantik kok ya. Shownya cantik. Tapi ketek. Nanti katul-katul, Mas. Nanti kalau sering didoain di sini ndak. Soalnya di sini sama. Nanti sering didoain di sini kembali lagi. Iya. Ya. Doakan sama mama sama kakak, ya. Ya. Biar sembuh. Ya. Gak usah diajak bapak besok. Gak usah diajak. Duh, katanya pengen ketemu. Kak!
Selain apa? Selain kamu ada ini lagi adiknya. Di badan mamamu itu loh saudaranya. Ada. Masih dua lagi. Gak tahu, aku gak kenalan kok. Iya. Kamu sayang Sonya? Sayang Sonya. Aku cewek, Sonya. Tapi enggak sampai lahir. Tapi enggak sampai lahir. Pinginnya adik, mana enggak kamu adik cewek lagi. Pas ya. Sudah takdir. Sudah takdir ya. Oh, kita bisa jadi saudaraan. Iyalah. Siapa namamu? Aku Sonya. Wah, sama A belakangnya. Iya, baik itu. Baik. Ini Bagas. Iya, paten A. Ah, kamu berharap dapat yang lebih bagus? Jangan, jangan dia. Rugi dapat dia. Betul, Mbak. Rugi. Dunia akhirat lah. Udah seperti selebgram dan tiktokers gitu kok. Dapatnya Pak Ijo gini. Kak. Kalian restu kasih. Kalian restu. Rayu kak. Terserah saja. Rayu kak. Kan hatinya. Ayo, siapa namamu sayang? Terserah nama. Sonya. Sonya. Kakakku sampai nangis. Kenapa? Sayang sama aku. Iya iyalah, wong cantik. Ini katanya mau sama kakakku, gak boleh ya. Oh, selebgram aku dapat Pak Ijo seperti ini. Siapa Pak Ijo? Ini. Selebgram atau oleh Pak Ijo? Maknya Chloe ini. Assalamualaikum. Iya, aduh, bajang hari ini baik-baik ya. Karena ibunya baik-baik. Ibunya baik-baik. Siapa Pak Ijo? Yang kedua. Kurang satu ya. Kurang satu. Yang satunya Bu. Transfer. Serah sampean boleh aku ngono apa jari sing anu tunggu dulu aja aja berarti Allah nggak bu benda muncul iya kan enak bu enak kok longgar assalamualaikum Pak, Pak, Pak. Oh, sirinya baik. Assalamualaikum. Main taring kukunya. Ini yang mencengkram-cengkram jenengan. Itu apa? Iya. Dia kalau datang ke orang saya mencengkram kukunya ini dan ada racunnya. Enggak apa-apa, Bu. Biar tahu. Mbaknya membaca memang benar. Iya. Tapi nanti tahu ibu dia lulu dia sebetulnya pintar bagus kok baik kok. Sayang. Dan supaya bilang sakit supaya ingat sama dia. Tujuannya itu. Sayang. Enggak tahu. Loh. Terus kok dipanggil sayang? Anaknya berapa sampean, Bu? 4. Yang itu. Iya. Perempuan semua. Cowok satu, ceweknya satu, tiganya itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Maumu? Ini ada mamamu mencarimu. Enggak loh, kamu masih ini aku sini mama. Iya. Ada mamamu ada mencarimu. Mamamu. Orang tahu kalau dia mamaku? Lu lah iya. Nanti kamu memindahkan ke sini tak apa? Lah mamamu mau sama kamu sama kamu. Nanti mau didoakan. Mau disedekahkan. Aku cengker. Loh, aku tidak terima mereka hidup hahaha kita apa ke TV sedangkan aku tidak diingat, aku tidak dicap, aku tidak dianggap. Makanya sekarang ingin tahu. Lah, karena tidak tahu kalau punya anak. Coba kenapa tahu. Bisa tidak tahu? Kenapa aku bisa tidak tahu? Itu kan berarti bodoh. Memang enggak tahu. Oh, memang enggak tahu. Berarti dobo. Ya ora tahu. Enggak. Iya bodoh. Lah kan dikira enggak ada anak. Belajar dulu. Ya? Menikah asal kawin asal tusuk ora ngerti nek misale metu-metu apa kuwi jenenge? Lho. Ada itu bukan daging itu kami ada. Iya.
kalau belajar dulu nanti kecelakaan. Aku cengkram. Apa kamu kebanyakan ngomong? Aku cengkram. Oh, jangan. Ya. Jangan, sudah. Aku cengkram sih. Kamu juga. Jangan, kasihan. Kamu mau? Kamu mau? Enggak mau, cengkram. Jangan. Maaf. Biasa. Ini ya. Kamu kan begini kan. Aku cengkram ya. Biar sakit apa? Penyumbatan. Waduh. Aku dendam. Apa aku ini dah? Iya. Aku bikin kamu gak dihargai, rasakan. Sudah merasakan ibunya. Oh, sudah. Saya. Oh, bu, sudah. Sudah merasakan. Aku ingin kamu merasakan tidak dianggap juga. Ya sama seperti aku. Aku juga tidak dianggap, tidak dipeduliin, tidak dicap. Cap sebagai apa anaknya? Oh, tak kira kita cukur stempel. Maksudmu apa seperti itu? Butuh doa. Iya, mau didoakan. Kamu kenapa? Kaget. Ya tangannya memang begini aku. Ya doa gimana? Masa doa begini? Ya kan benar aku butuh doa. Iya benar. Maaf. Kamu ngagetin. Ingat. Oh ya, aku butuh dirasakan dalam hatinya. Iya. Dan aku butuh dipeluk-peluknya dengan apa? Doa. Biar tahu kalau mendoakan namanya siapa ya. Aduh. Namanya siapa ini? Namanya pengin tahu. Ini? Biar doanya cepat sampai. Enggak salah alamat. Aku pikir dulu aku enggak punya nama siapa. Oh, mau dikasih nama sama dikasih mama. Nama. Nama si cantik kan namanya. Selain di keluarga dilarang merekam. Oh iya. Wah, nama. Namanya itu dilarang merekam. Ara. Itu kan dilarang itu lo ara. Dilarang aku ambil tengahnya. Ara. Oh. Gimana kalau Arga? Arga itu laki-laki. Oh, cewek. Aku ciwi. Ara. Gimana kalau Eka? Eka. Eka. Eka Mira. Aku kan bukan anak pertama ngapain Eka? Cela. Cela. Ila. Ain. Ain tu penyakit. Sela. Bagus Sela apa Ara ya? Ya, Ara ya, Sela. Ara melintas. Menurut siapa yang bagus yang mana namanya? Sela. Merem. Sela. Kata mamamu Sela. Ini merem. Sela saja ya. Sela or seven. Sela. Iya. Gimana kalau selamat? Selamat malam itu. Cindy kan? Duhai kakak. Saudaramu bilang Cindy. Oh, Sepia aja ya? Sepia itu kesepian. Waduh. Silvana kok ada di situ? Kakak, saudaramu Silvana. Terus soalnya kamu Sela. Asma. Kalau gimana kalau Kelu? Selara. Kelu. Pakai Sela aja ya? Selara. Panggilannya Ara. Ara melintang. Biar inget aku melintang kesana. Oh, namanya Selara. Selara. Kok ada larahnya lah nanti iya, aku larah. Jangan, iya, larahnya aja. Ara melintang. Ara Sela apa Sela Ara? Ara tok. Ara tok. Ara merem. Ada toknya berarti ya? Ada tok. Ara kelu. Ara kelu. Ara kelu. Kok kelu? Nah itu keluarga. Ara Paimal. Ada kelunya? Ara aja ya. Ara keluar. Arga. Sudah Arga biar mudah diingat. Aramer. Aramer. Iya. Ara aja biar enak nanti maksudnya. Arain. Kirim doanya biar gampang. Arain. Aduh, cari nama kok susah ya. Wis Ara aja. Ara aja. Iya. Selala bagus Selala. Ara Ila. Ilara. Lo lara lagi, Ara aja udah Ara. Iya, masih bunyi kali sih. Bagus, Ara aja. Aku tetap jengkel pokoknya. Selama kamu gak ingat aku bikin murat marit keluarga dan anakmu. Semuanya, tanpa terkecuali. Semuanya. Saya gak ikut-ikut. Ya. Orang kamu kan keluarga gak ikut-ikut. Iya, saya gak ikut-ikut. Ya, betul. Selain keluarga ya. Selain keluarga dilarang ikut-ikut. Iya, saya keluarga. Bukan. Keluarganya Bu Pondok.
Orang aku yang dibahas kok. Oh iya. Ini kenapa tangannya gini? Aku suka mencengkeram perutnya. Oh. Biar sakit. Biar tersumbat. Tersimpit. Terkupil. Biar ingat gitu sama Ara. Kalau sakit, iya. Ya manusia kalau gak dikasih penyakitan tidak akan ingat. Karena enggak pernah tahu itu kamu itu mamamu sama Ara. Sekarang tahu perasaannya gimana? Ya sekarang tahu ya sedih. Terharu nanti bisa mendoakan. Tapi aku siluman. Siluman apa? Nanti bisa lebih baik. Harimau. Nanti bisa lebih baik. Harimau gitu. Harimau kecil. Jadi kalau harimau kecil gimana? Aku sudah mencengkram, lihatlah, sakit sekali. Ayahku juga harus sakitin, semuanya, tanpa terkecuali. Ya. Aku kasih asap sama paru-parunya, aku pukisikan. Kan sesak dia, aku cengkram biar gak ambekan, biar MDR. MDR LDR MDR TSK modal tak selek kan telak selek tak selek 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 ada seleknya ya ada kakek mana gede sekali dia. Itu siapa kakek Sugiono? Itu fenomenal. Fenomenal alam. Aktor fenomenal. Kamu masuk dalamnya berarti. Fenomenal langka ya. Fenomenal terkenal. Ayah dimaafin ya. Tak. Apalagi dia. Bajingan satu itu tidak akan aku maafkan. Ganti. Ayah. Ya. Kenapa kok jadi bajingan? Cengkel aku. Pria tidak bertanggung jawab. Sudah punya anak yang baik. Masih tidak bertanggung jawab. Sama ibuku juga sia-sia. Sia-sia kau perlakukan ibuku seperti itu. Tapi kau tak pernah takut. Rasakan paru-parumu. Aku cengkram biar tukseluk. Ayah bajingan itu. Ayahnya memang sakit bu. Oh, kamu kok tahu? Aku yang mencengkram. Oh. Nanti lari nih. Enak aja. Mereka bisa senang-senang sama anaknya itu. Gak terima. Sama dengan iri lah bu. Iri pol. Pol mentok. Iri hidup. Gede, iri berat. Oh. Sudah ya bu. Ya. Kalau anaknya tidak baik. Hmm? Kalau anaknya tidak baik. Dibikin gak laku. Hmm. Kamu cantik tapi gak laku. Bis. Tadi ada yang mau itu. Gak akan. Ada satu dua hari. Putus. Apa kamu kuntet kamu? Aduh, aduh terlucu tinggal. Maaf ya pak. Maaf. Saudaranya itu. Itu siapanya sih? Saudaranya itu. Beda beda keluarga. Oh tiga sekalian. Oh tiga sekalian. Oh, oh ya, tepuk tangan pemborong. Jadi kurang satu. Pemborong panjang hari ini tepuk tangan ya. Yang los bu sampai subuh los bu. Apa lagi yang mau nambah apa? Lah terus yang pemutusan gimana? Jam berapa pemutusan? Pemutusannya kan mintanya besok bu. Berarti lebih dari jam 12 mau nggak bu? Jam 12. Oh ya. Satu lagi. Oh ya. Terakhir ini berarti ya bu. Boleh minum dulu nggak? Minta telur. Yang teh tohong yang ada rasanya ros yang ditekuk nah enak bu ini kemarin panas tapi lupa paham coba bu.
Baca. Baca. Hello. Sama Bu, rata-rata ketiga-tiganya ya. Kukunya juga beracun. Assalamualaikum. Taringnya bagusnya. Ini sudah berbulu Bu. Seperti monyet Bu. Muka sama enggak sering keleler-keleler gitu. Gatel atau ya apa? Sering-sering atau kadang-kadang kayak bu. Kena bulu-bulu. Karena ini naik turun Bu. Ini tadi di muka pasang. Hitam loh. Apa deh? Aku sudah ketahuan. Oh, aku sudah kamu sembunyi ya? Soalnya di wajahnya, menguasai wajah mamanya. Ringan wajahnya, Bu. Ringan, sekarang ringan. Nanti aku kentutin lagi aku. Loh. Oh, berat yuk, gara-gara kentut. Meskipun cantik kayak monyet dia, coba perhatikan. Sama kayak aku. Kamu kentut namanya tutut, ah? Tuti. Tutut namanya. Ini kentut mematikan. Oh, kentut mematikan. Tumi berarti. Tumi. Tut mi. Aku mau diapakan? Enggak ada apa-apa. Ini mama mau nyanyiin ketemu. Aku di tangannya. Itu penting di tangannya. Mama cuma pengin tahu. Oh, pengin tahu. Tahu apa? Minta maaf. Minta maaf sama yang mendoakan. Itu loh. Ah, sok polos menyebarkan kamu. Loh, memang polos mamanya. Memang mama polos. Menyebarkan. Orang kok enggak bisa berani jawab. Ngalah terus, ngalah terus. Siap. Orang ngalah tuh diinjak-injak tolon. Ini kamu ngapain ini? Aku ngasih tahu. Luka ini lo posisi ngapain? Aku sudah ketahuan. Iya, bukan ngalah tapi sabar. Dia terlalu ngalah. Sabar, kan sabar mama. Dia terlalu ngalah diinjak-injak aja. Sabar kan ada batasnya. Antara diriku dan dirinya. Aku menyerah. Loh, menyerah karena apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau menyerah angkat tangan. Kentut putih. Oh. Putih. Keluarkan senjatanya. Mama pengen ngobrol mama. Ayo. Aku enggak pengen. Mama minta maaf ya. Mama dikasih tahu itu. Enggak mau dengar. Loh kenapa? Tapi denger kan? Ini mama ya. Kan tapi kan kedengeran. Lah itu kok jawab? Oh iya ya. Loh. Nah, iya katanya enggak denger tapi jawab. Tadi puraku. Udah aku tutup kok masih denger ya? Loh. Nah ini dukunnya. Dengar, ngomong apa tadi? Enggak dengar. Dia pengen minta apa dari mama itu lah. Wah, aku jengkel. Ini nanti didoain sama mamamu, sama saudara. Lu butuhnya apa? Enggak. Dia pengen tahu saudaramu. Enggak tahu. Yang baru. Goblok semua saudara. Goblok semua. Kok tahu goblok? Pinter lo. Gak kepengen ketemu saudaramu yang baru ah. Baru diabaikan. Nah terus itu loh. Kenapa marah mama mau? Itu ada mama itu loh. Iya. Mama minta maaf. Kan enggak tahu. Jengkel. Ya mama kan enggak mau, makanya kesini mama minta maaf. Kenapa punya enggak tahu? Iya enggak tahu kalau ada kejang sih. Kenapa enggak cari tahu padahal aku juga bisikin maaf aku anakmu, maaf aku anakmu. Enggak tahu ya teman-teman. Nah, kamu cuma mikirin suamimu yang goblok itu dan anak-anakmu aja kok. Bu, suaminya goblok kenapa? Ya goblok penyakitan lagi. Siapa? Ayah kan. Lah bojomu toh? Bojomu. Dimaafin ya mama ya. Dah. Nanti didoakan ya. Kamu tuh. Loh, butuhnya apa? Endang. Loh, enggak boleh. Aku enggak bisa marah yang serem ya. Gimana? Kan nyakutin mamaku lo. Sama kayak mamamu. Orangnya sabar mamamu. Jadi enggak bisa marah. Papaku juga meskipun nyebelin dan tidak bertanggung jawab tapi juga marahnya enggak terlalu. Oh gitu. Malah marahnya pelan. Ya? Apa marahnya diwakilkan ke saya? Keluargaku enggak marah kok. Lah iya udah. Bagus itu. Duduk dong. Ayo duduk kenapa? Ayo. Lagi ngumpulin kentut. Oh. Kira-kira berapa menit? Kira-kira dalam berapa waktu ini? Biar aura kalian para tidak ada. Oh. Sudah hampa. Kira-kira kapan kebobolan ini?
Satu menit lagi. Oh, satu menit lagi. Mana kok enggak kedengaran? Satu menit lagi. Satu menit lagi. Enggak ini. Kebobolan bola apa kentutnya maksudnya? Eh, ngomong-ngomong, ini siapa namanya? Cewek apa cowok ini? Cewek. Cowok. Ya cowok. Serius? Ini belakang kalau cewek. Siapa namanya? Nanti kalau mendoakan biar tahu. Apa? Orang kamu gak ngasih aku nama kok? Ya, dikasih nama mau ya. Sekarang makanya ingin tahu namanya siapa. Ya, gak tahu. Tahu itu berat, cukup aku mas aja. Oke. Dikasih nama mas. Tahu itu tanpa duri. Kasih nama ya. Kasih nama ya. Nama ya. 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 Iya. Enggak. Iya. Enggak loh. Kenapa kok gak iya? Kasih nama siapa? Ma. Erlang ya. Kasih nama mama ya. Iya, kasih nama mama. Erlang. Enggak? Erik, itu Her apa? Masuk itu nanti di naturalisasi. Kasih nama Erik Andi Bahtiar ya. Nanti naturalisasi kamu ya. Di naturalisasi. Siapa mal namanya siapa? Nama Erik aja dari Edo Korea ganteng. Wes. Weh, itu lo. Jelas ngefan iku. Evan. Evan ta sampean? Mau Evan nanti tetangganya Dimas. Dimas Chandra, Evan mau. Siapa maunya? Gak usah. Andik Firmansyah, sama-sama dari Surabaya. Apa Bagas? Ibu namanya siapa? Murti. Murti. Marta. Nama. Marta Pura. Ah kalian nggak mutu? Apa? Ganti nama Tommy. Tommy. Apa Madun? Taya. Mamamu Murti, kamu Moreno aja. Nah, kalau Moreno. Kamu Morena kamu. Oke. Itu DJ. Apa Tayo? Tayo. Tayo kan bis itu, aku bukan bis. Oh, maaf, Taya karo Tayo. Ada Taya, ada Toyo, ada Tayo. Moreno ya. Lho, Moreno. Kamu yang baik aku jengkel sama kamu. Intinya mama mau minta maaf. Mama kan tahu sekarang ada kamu. Mama kan baru tahu sekarang. Makanya mau minta maaf. Ya, kasih nama siapa? Terserah, kenapa orangnya aku yang pusing? Oh, ya Moreno. Kasih nama saja ya. Goyang ya. Moreno. Goyang Moreno. Moreno. Gimana kalau Angga? Angga. Angga. Angga itu playboy. Oh, ya Allah. Siapa Anton Playboy? Angga. Angga. Aduh. Oh, Rangga saja, Rangga. Angga. Eh, mau sebut Rangga. Oh iya, weh. Kasih nama Aldi gitu ya. Oh. Aldi Asa Tahir apa? Pendaftaran. Pendaftaran itu pendaftaran. Aldi Bragi. Iya. Kak. Jack. Jack apa? Jack D. Jack. Gimana Steven? Nama Erik lo, kamu gak tahu kan? Kak. Ini lo, ganteng sampai kamu. Pantas otakmu, kamu lihat bentukku juga gak doyan makan, kamu seumur hidup. Ya bagusnya kasih nama siapa lo? Siapa? Gak mau. Maunya apa? Ya udah Lepin. Morena. Nanti kalau mendoakan gimana mama? Kamu tuh. Terus gimana gak mau gak gambar? Biar selingi mau kama kaya ya, mau kama. Ah, cakup melu-melu. Wis, Morena sudah deal namanya Morena. Tommy. Moreno. Moreno. Kasih nama Rosi ya. Lilo. Moreno. Valentino Rosi. Kiblat aja kiblat. Kiblat. Oh, kiblat. Oh, aku setan aja cari nama Islam kok kalian malah goblok. Nyari nama sok bule-bule. Kaya hari ya. Ada yang bule. Kiblat. Itu nyari itu juga Stephen, kamu ada Stephen. Tadi ada Stephen siapa? Bagas. Ini Stephen. Stephen itu kecak. Kalau Bagas jelek. Jelek. Masa gini jelek? Nama Bagas jelek. Oh iya, sip. Bukan playboy. Bagas itu artinya balungan radikagas.
Waduh. Peh, ora dianggap artinya berarti. Artinya apa itu? Orang yang tidak pernah dianggap. Peh. Pilihnya ini ya. Bagas. Karena Bagas itu selalu di balik layar. Kenapa enggak pernah dianggap? Karena di balik layar. Yes. Ya. Awas ya. Kemarin alasannya kamu enggak tahu aku. Sekarang udah tahu, kamu masih lupa. Awas ya, aku bikin amnesia seumur hidup kalian. Termasuk kamu, anakmu, dan suamimu. Ya. Ya. Doain terus. Dan kucingmu. Makasih ya. Nanti didoain, disedekain ya. Belum. Kalau manggil gimana? Blat? Kip. Oh, kita kira blat. Kiblat. 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 Pulon, pulon. Kiblat. Nanti kalau mau kesini, mau kiblat dulu. Gak usah sobat. Loh, maunya emang baik. Aku masih jengkel kok. Iya, nanti pelan-pelan gak jengkel ya. Kan udah tahu mamanya. Ya. Ya, Ma, kalau ke sini bawakan coklat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tiga nggak usah, nggak suka coklat. Pak, jangan menyogok ya. Iya, nggak apa-apa. Kau mau sambil rokok? Nanti biar kepalanya aku cocok-cocok lagi. Oh iya. Apalagi mukanya aku ganti muka ketek. Yang mana? Dia. Loh. Ya nanti dibawain coklat. Ini aja. Oh. Nggak usah diganti dia. Dia. Siapa? Walah. Itu bos. Siapa? Aduh. Itu garo-garo tambah mirip lagi. Itu. Eh, kamu istriin enggak itu mau deketin saudaramu? Eh. Kenapa tanya aku? Loh. Kamu tuh. Oh. Kamu tuh blas. Iya, benar blas. Tuh, aku. Siapa? Aku ini tanya. Iya. Udah, aku gak mau di ini. Mau di sini. Ini mau diambil. Iya. Nanti kamu ketemu kemana? Lagi. Kamu ada tugas, tak? Apa? PR. Kamu ada tugas? PR. Tadi saudaramu minta boneka yang... Aku cuma mau minta apa? Biasanya mobil-mobilan. Udah, gak usah mikirin aku, pikirin aja hidupmu, tenangkan hidupmu, jernihkan pikiranmu, banyakin sholawat, ngaji, jangan putus asa. Terima kasih. Meripatmu tuh kelihatan putus asa terus, putus asa terus. Terima kasih diingatkan. Siapa? Pinter. Siapa yang dimatain? Aku masih tahu dia. Oh iya. Ya, sudah ya. Kiblat. Manis. Namanya Kiblat nama Ning. Manis. Manis ketahuan sama kamu. Kamu ketahuan. Kiblat. Iyo. Namanya siapa? Kiblat. Kiblat.